Sementara itu, proses pengundian awal bagi PRK Parlimen Tanjung Piai yang berakhir pukul 5 petang semalam berjalan lancar tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Ia menyaksikan hampir 100% daripada 280 pengundi yang layak mengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Rekod Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan 91% pengundi awal telah pun menunaikan kewajipan mereka. Saluran 1 yang melibatkan 21 pengundi bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pekan Nanas ditutup pukul 1 tengah hari, manakala saluran 2 bagi 259 pengundi bagi kawasan Dun Kukup ditutup pukul 5 petang. Semua peti undi kemudiannya disimpan di lokap Balai Polis Pontian sebelum dikira pada hari pengundian 16 November ini di pusat penjumlahan undi di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim. Pengundi awal merangkumi 210 pegawai dan anggota polis yang bertugas di Dun Kukup, 18 orang yang bertugas di Dun Pekan Nanas, 38 orang bertugas di luar daerah dan 14 orang lagi melibatkan pegawai dan anggota yang telah bersara.